keadaan sudah membaik bagi AC Milan. Rossoneri yang dulunya selalu memamerkan 7 trofi Liga Champions, kini jadi aib Serie A di ajang tersebut. Label tersebut dilekatkan bukan tanpa alasan. Lihat saja performa Milan di grup F Liga Champions 2023-2024. Tim dengan DNA UCL, ini terbenam di dasar klasemen. Milan baru mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan. 2 poin itu diraih dari hasil imbang kontra Borussia Dortmund, 0-0, dan Newcastle, 0-0. Lalu di matchday 3, Milan langsung tumbang di hadapan Paris Saint-Germain. Milan dihajar 0-3 di Parc des Princes, Kamis, 26 Oktober 2023, waktu Indonesia Barat. Kalau melihat informasi klasemen saat ini, catatan belum pernah memenangkan Milan dari 3 laga fase grup tampak sedikit lebih baik dibandingkan catatan selisih gol mereka. Di sana tertulis dengan jelas, 0-3. Artinya, Milan belum pernah mencetak satupun gol dari 3 laga tersebut dan sudah kebobolan 3 kali. Milan sekilas lebih buruk daripada Young Boys, 4 gol, Red Star Belgrade, 4, Antwerp, 3, Salzburg, 3, dan FC Copenhagen, 3, dalam urusan produktivitas. 3 laga tanpa gol ini memperpanjang tren negatif Milan di Liga Champions sejak musim lalu. 2 laga terakhir Milan dalam 2 leg babak semifinal Liga Champions musim lalu juga berakhir tanpa gol. Opta mencatat, Milan menjadi klub Liga Italia pertama yang gagal mencetak gol di Liga Champions selama itu. Ini kekalahan yang dahsyat. Tim sudah melakukan hal yang seharusnya, tetapi perlu lebih baik dari sudut pandang teknis. Ada yang menilai bahwa kualitas Milan saat ini memang tidak seharusnya berlaga di Liga Champions. Kelolosan mereka di musim ini adalah hadiah dari hukuman pengurangan poin yang diperoleh Juventus. Milan yang harusnya finish di posisi 5 Serie A musim 2022-2023, akhirnya naik ke posisi 4 dan berhak bermain di fase grup. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menikmati video ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, dan salam olahraga.